Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di channel Junta Jenierja. Kita ketemu kembali dalam pembahasan sesi aplikasi skripsi data mining, yaitu membahas tentang topiknya klasifikasi penguin ya, berbasis web apps. Sini nanti untuk demo programnya kurang lebih tampilannya seperti ini, di mana ada judulnya, kemudian ada detailnya, dan data untuk penguin ini didapatkan dari Palmer Penguin Library ya, yang nantinya sudah terdapat di GitHub-nya dengan beberapa keterangan ya yang ada di webnya ini. Untuk Palmer Penguins ada tiga ya yang nantinya digunakan untuk mengklasifikasikan jenis penguinnya, yaitu jenis penguin yang chinstrap, Cinto, sama Adeli. Kemudian di dalam sini nanti data setnya ya kurang lebih seperti ini, dimana nantinya kita akan menentukan jenis dari penguinnya, ada tiga tadi ya. Kemudian dia berasal dari pulau mana, ini juga ada tiga, yaitu Torgersen, Biskui, dan Dream ya. Kemudian ada atribut panjang paruhnya dalam milimeter ya, dimana untuk gambarnya seperti ini ya, untuk panjang paruhnya atau bill length-nya ini, atau culmen ya, dinamakan culmen ya, culmen atau bill. Kemudian ada kedalaman paruhnya ini, bill depth-nya. Untuk datasetnya tadi ini ya, ada panjang paruhnya dalam milimeter, kemudian kedalaman paruhnya juga dalam milimeter, kemudian panjang siripnya dalam milimeter, dan massa tubuhnya ya dalam gram. Kemudian ada juga jenis kelaminnya, pria atau wanita. Contohnya datanya ini kurang lebih jumlahnya ada 300 ya, 330-an. Datanya 330-an yang diambil dari situsnya ini ya, alisonhurst.github.io. Di sini ada keterangannya, kemudian nanti kita menggunakan gambarnya ini ya, gambar untuk tampilan di webnya, di tampilan depan, yaitu gambar penguinnya, kemudian gambar culmen depth-nya ya. Kemudian untuk license-nya, ini kita menggunakan license-nya dari sini ya, dari artwork by Alison Horse ini. Kita menggunakan dari sini. Sehingga kurang lebih tampilannya tadi, ada tampilan gambarnya, kemudian ada parameter inputan di sebelah kiri ya. Parameter inputannya bisa upload file CSV untuk parameter inputan. Kemudian untuk yang diinputkan tadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi hanya satu saja sebagai inputan ya. Misalkan pulaunya Biskui, kemudian panjang paruhnya 43,9, kedalaman paruhnya 17,2, panjang siripnya 201, massa tubuhnya 4207, kemudian dia jenis kelaminnya adalah pria. Contohnya ini nanti bisa kita gunakan untuk upload ya, upload file CSV-nya untuk inputan, atau ya, jadi ini malah milih salah satu ya, untuk inputan file CSV, untuk parameter inputannya, atau kita bisa langsung setting di sini. Misalkan berasal dari Pulau Dream, kemudian jenis kelaminnya misalkan wanita, kemudian panjang paruhnya kita buat 49, kedalaman paruhnya 16, panjang siripnya kita buat 209 ya, dan massa tubuhnya 4741 misalkan. Maka di sini seperti kemarin yang sudah kita buat untuk klasifikasi bunga iris ya, terdapat parameter inputannya, ada beberapa ini ya, untuk atribut yang sudah kita set ada di sini ya, untuk detailnya ada di sini. Kemudian kita buat pengkodean ya, untuk gendernya untuk pria, jenis kelamin pria, karena ini kita set yang wanita ya, maka di sini akan yang pria 0, yang wanita 1. Kebalikan kalau kita pilih di sini pria, maka di sini akan berubah yang gender prianya 1, yang wanitanya 0 ya. Jadi kita buat encode ya untuk pria dan wanita.
Dan untuk pulaunya ya, Pulau Dream, maka yang nilainya 1 itu ada di Pulau Dream. Yang Biscuit 0, Torgersen juga 0. Sini ya. Kemudian untuk keterangan label kelasnya, kalau untuk jenis Penguin Adelie itu 0, kemudian untuk jenis Penguin Chinstrap itu 1, kemudian untuk jenis Penguin Jinto itu 2 ya. Kemudian berdasarkan atributnya ini untuk inputan, berdasarkan settingan yang kita buat di sini ya, kita buatnya dari set ini langsung, maka hasil prediksinya di sini adalah dia termasuk ke dalam penguin jenis chinstrap ini ya, chinstrap dengan nilai probabilitasnya 100% ya untuk chinstrap, dan yang Adelie dan Jinto 0%. Sehingga ini nanti yang akan kita buat di aplikasi web apps ya, untuk mengklasifikasi jenis penguin. Nah, kita mulai saja untuk cara pembuatannya. Seperti kemarin ya, bagi teman-teman yang belum menginstal library yang dibutuhkan, maka kita mengulang dari awal. Dan bagi teman-teman yang sudah pernah ya, maka langsung nanti di skip aja, langsung masuk ke coding Python-nya. Untuk langkah yang pertama, kita mulai dengan masuk ke direktorinya ya. Saya membuatnya di D, kemudian di dalam folder data mining, kemudian dalam folder nantinya saya buat namanya adalah penguin ya, penguin. Nah, di sini nanti kita akan membuat projectnya ya untuk aplikasi penguin. Kita mulai untuk pembuatan virtual environment. Tujuannya apa? Supaya kita hanya menggunakan virtual environment-nya sesuaikan dengan aplikasi yang akan kita bangun, supaya terpisah ya dengan aplikasi yang lain virtual environment-nya. Misalkan kalau kita ingin membuat aplikasi dengan jenis yang berbeda versinya, maka kita bisa buat virtual environment-nya. Di sini saya menggunakan Python 3 ya. Nah, teman-teman nanti diinstal dulu Python-nya, Python 3. py 3 kemudian m virtual environment ya, env ya. Kita membuat virtual environment namanya env dan kita tunggu dulu kurang lebih beberapa menit ya untuk membuat virtual environment. Nah, di sini ya, nanti kalau sudah berhasil, maka di folder yang sudah kita tentukan tadi, di sini sudah ada folder env nya ya. Sudah terbentuk folder env, kemudian kita aktifkan di dalam folder script, kemudian ini ya activate.bat. Ini kita aktifkan nanti ya. Nah, kita panggil filenya, kita masuk lagi ke command prompt. Kita aktifkan env, kemudian di dalam folder script, kemudian kita activate untuk mengaktifkan virtual environment-nya. Nah, di sini ya. Sudah aktif. Kita coba cek library apa saja yang sudah ada di dalamnya. Kita ketikkan pip listnya. Nah, di sini ya, masih menggunakan versi yang lama, baru 2 ya yang terinstal, maka kita perlu upgrade di sini. Kita copy saja dari komennya. Nah, kita copy saja ya, ini Python, kita upgrade untuk pipnya. Kita enter, kemudian nunggu ya untuk beberapa menit untuk menginstal versi sebelumnya dan menginstal yang versi baru. Nah, kita tunggu untuk berapa menit. Nah, ini ya sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita install streamlit-nya ya. Kita install untuk library streamlit-nya. Maka kita perlu pip install streamlit. Streamlit ya. Dan kita tunggu proses instalasinya ya, ini memerlukan waktu ya, berapa menit. Kita tunggu, bagi teman-teman yang sudah menginstal semua, nanti di skip ya, langsung masuk ke coding Python-nya. Nah, ini baru menginstal ya, untuk kebutuhan dari library streamlit-nya.
Kita tunggu dulu. Ya, proses instalasinya ini menyesuaikan dengan koneksi internet teman-teman ya. Jadi ini nanti kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Langkah yang selanjutnya kita perlu menginstal beberapa library tambahan ya, yaitu kita perlu menginstal library scikit-learn ya untuk penerapan algoritma machine learning ya. Jadi kita sambil menunggu untuk proses penyelesaian instalasi library streamlit-nya. Nah ini ya, kita sudah berhasil ya, selesai untuk menginstal library streamlit-nya. Kemudian kita install ya, install untuk library scikit-learn ya. Scikit-learn. Nah, ini kita install dulu untuk library scikit-learn ya. Karena kita menggunakan virtual environment yang baru ya, maka kita perlu install beberapa library yang dibutuhkan. Untuk proses pembuatan project kita ini, nantinya yang perlu diinstal ya, ya, yang pertama adalah library Streamlit, kemudian yang kedua scikit-learn, kemudian pandas dan numpy ya. Nanti kurang lebih itu kita cek ya kebutuhannya apakah sudah terinstal semua, publish ya. Nah di sini kita cek untuk streamlitnya, di sini sudah berhasil ya diinstal, kemudian untuk scikit-learn-nya juga sudah, kemudian untuk pandasnya di sini juga sudah ya, tadi sekalian untuk streamlitnya sudah terinstal. Dan mungkin nanti kita juga perlu numpy. Di sini untuk numpy-nya juga sudah terinstall ya. Numpy. Ini ya. Ini juga sudah terinstall. Maka kita mulai untuk tambahkan ya untuk install kernelnya ya. Kita perlu kernel nantinya untuk coding Jupyter Notebook-nya atau Jupyter Lab-nya. IPython, kemudian kernel, kemudian kita install ya. Install, misalkan namanya ya, kita nama kernelnya adalah DM ya, data mining misalkan. Ini ya. Maka kita install IPython kernel install user dan name-nya adalah DM ya, DM. Dan kita tunggu beberapa menit ya untuk instalasi kernelnya. Nah, ini ya sudah terinstall. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita gunakan Jupyter Notebook ya. Nanti teman-teman bisa menggunakan Jupyter Lab atau Jupyter Notebook ya untuk membangun modelnya. Ini saya menggunakan Jupyter Notebook. Kita ketikkan Jupyter Notebook. Dan akan membuat ini ya, akan menampilkan Jupyter Notebook, kemudian beberapa file yang sudah ada di directory sebelumnya. Nanti teman-teman bisa menggunakan gambar penguin dan Kalman tab-nya itu dari website resminya ini ya. Nanti saya cantumkan di allisonhorse.github.io ya, Palmer Penguin. Nanti bisa menggunakan gambarnya ini dan gambarnya ini yang kita gunakan. Nah di sini kita buat baru ya, kita buat baru Python 3-nya ini. Kita buat namanya adalah model ya, model penguin. Kita buat di sini untuk membuat model penguin ya. Klasifikasi penguin. Nah ini ya. Untuk model klasifikasi penguin ini, nanti kita menggunakan contoh untuk penggunaan algoritma naive Bayes. Atau nanti teman-teman bisa diinstal untuk algoritma yang lain, misalkan menggunakan random forest atau decision tree misalkan ya. Bisa juga digunakan. Langkah yang pertama adalah kita gunakan import library pandas ya, untuk
membaca data CSV-nya. Nah, ini ya. Kita jalankan dulu, kita run. Nah, ini ya sudah berhasil untuk mengimport library pandas untuk membaca data CSV-nya. Kemudian kita panggil library pandasnya, penguin sama dengan pandas.read.csv-nya ya. Nah, ini ya datanya CSV-nya, nanti teman-teman masukkan ke dalam folder yang sudah ditentukan ya, folder dari teman-teman sendiri. Misalkan di D data mining, kemudian di penguin. Ini contohnya kalau punya saya di folder D, kemudian data mining, dan di dalam folder penguin. Sini sudah saya sertakan untuk penguin.csv-nya. Ini saya ambil dari beberapa ini ya, dari situs GitHub-nya ini, Palmer Penguin. Kemudian saya buat versi bahasa Indonesia-nya ya. Saya ubah ke versi bahasa Indonesia-nya supaya mudah dipahami oleh teman-teman. Nah, ini ya. Untuk yang sudah saya ubah ini, yang sudah saya preprocessing. Nah, ini ada jenisnya yang nantinya kita tentukan ini ya. Ini labelnya ada di sini. Kemudian ini untuk atributnya nanti menggunakan pulau, panjang paruh, kedalaman paruh, panjang sirip, massa tubuh dan jenis kelaminnya. Ini ya. Nah, nanti kita bisa gunakan ini target atau labelnya yaitu jenis penguinnya. Yang nantinya kita tentukan apakah jenisnya Adelie atau jenisnya yang Jinto atau yang ketiga adalah jenis Strap ini. Kita akan tentukan. Maka kita perlu baca dulu di sini ya, penguin sama dengan pandas.read.csv kemudian namanya ya. penguin.csv. Nah, ini ya. Udah. Kita coba panggil. Nah, ini ya sudah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita simpan ke dalam data ya. penguin.copy ya. Kita kopikan hasilnya ya, data frame-nya ini kita simpan ke dalam variabel data. Kemudian kita simpan untuk pengolahannya, kita nanti menggunakan yang data. Kemudian kita tentukan untuk targetnya ya, di sini maksudnya untuk targetnya sama dengan yang jenis ya, jenis, sehingga ini nanti yang kita gunakan untuk sebagai labelnya ini targetnya adalah yang jenis. Kemudian kita jalankan. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita perlu mengencode-kan ya. Jadi di sini kita perlu yang berupa atribut ini ya, tipe datanya nominal seperti pulau dan gender ini kita perlu encoding-kan. Karena apa? Karena ini nanti kita untuk komputasinya ya, untuk penggunaan algoritma Nextbase-nya kita menggunakan semua datanya kita ubah ke dalam bentuk numerik. Sehingga kita perlu kodekan ya untuk yang pulau ini dan gender ini kita ubah ke dalam bentuk numerik ya. Kita ubah ke dalam bentuk numerik yang pulau dan gender. Untuk yang panjang paruh, kedalaman paru, panjang sirip, dan massa tubuh ini tetap karena tipe datanya sudah numerik. Sini ya, ini sudah numerik. Sedangkan yang pulau dan gender ini kita ubah tipe datanya nantinya ya. Kita encoding-kan ya. Kita encode-kan. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita buat variabel encode sama dengan yang kita gunakan adalah yang akan di-encode yaitu dari gender dan pulau ya, gender dan pulau. Nah, ini ya, kita coba jalankan, kemudian kita lihat datanya, data.head kita tampilkan misalkan 5 data pertama ya, atau nah ini ya kita coba nah ini ya untuk datanya, atau kita bisa menggunakan data.head ini ya. Nah, ini untuk menampilkan 5 data yang pertama, atau misalkan untuk data yang terakhir kita bisa menggunakan data.tail. Nah, ini ya.
Nah, ini kita sudah berhasil tadi bahwa nantinya yang akan kita encodingkan, kita ubah ke dalam bentuk numerik ya. Kita encodekan yang pulau dan gender. Ini ya, kita simpan ke dalam variabel encode. Kemudian kita looping ya, kita ubah nantinya, kita loop bahwa dari sini kita buat function ya, for all di dalam encode ya, dalam encode kita perlu variabel baru dummy dari library pandas kita panggil, kita buat ini ya, get dummies sama dengan ini data dari kolomnya itu dengan perfectnya ya, masing-masing perfectnya perfect dari kolomnya, sehingga nanti akan diambil misalkan dari pulau ini, maka yang dream akan membuat kolom sendiri. Kemudian ini ya, kita cek dulu, kita tampilkan ya data. Nah ini ya, yang tergersen kemudian dream itu akan dibuat kolom sendiri ya, akan dibuat kolom sendiri. Sehingga kita buat seperti ini, dummy, kemudian kita gabungkan ya dalam data, data sama dengan pandas.concat ya, kita gabungkan ke dalam data ya, kita gabungkan ke dalam data dan dummy-nya, hasilnya tadi ya, hasil dari mengubah ini ya formatnya yang seperti ini, kita ubah menjadi pulau Torgersen, pulau Dream gitu ya sendiri, dan untuk yang gender maka kita buat kolom sendiri ya, gender pria, gender wanita, itu kita simpan ke dalam dummies. Kemudian kita gabungkan yang sebelumnya ya, yang sebelumnya datanya tadi yang seperti ini, kita gabungkan dengan yang di-encode-kan tadi ya, pulau Torgersen misalkan dipilih nanti 0, kalau tidak dipilih misalkan yang dipilih dream, maka yang ini 0 ini 1 ya, kita buat kolomnya seperti itu. Kemudian ini tambahkan yang aksisnya sama dengan 1. Kemudian kita delete ya data dari kolom sebelumnya ya, yang kita ubah tadi misalkan ini, maka kalau sudah berhasil di-encode-kan, pulaunya ini akan dihapus kolomnya, dan gender ini kalau sudah di-encode-kan, maka di gender ini juga dihapus. Nah ini ya, kita jalankan. Nah, kita sudah berhasil. Kemudian kita cek ya, kita lihat hasilnya, data, kita jalankan. Nah ini ya, kita sudah berhasil membuat untuk ini ya, gendernya yang semula tadi gendernya pria wanita, kemudian setelah di-encode-kan, yang di-encode adalah kolom gender dan kolom pulau, maka gender jadi dua ya, gender pria dan gender wanita. Kemudian yang sebelumnya pulau itu Torgersen, kemudian Dream, nah maka akan diubah ya jadi sendiri-sendiri tiap kolom, yaitu pulau Biskuit, pulau Dream, dan pulau Torgersen, ini ya sendiri-sendiri. Maka kalau dari data ini, yang data yang pertama ini ya, data yang pertama ini misalkan, data yang pertama ini kalau yang jenisnya Adeli, kemudian panjang paruhnya sekian, maka sini ya, maka di sini dia jenis kelaminnya pria dan dia berasal dari pulau Torgersen gitu ya. Jadi kalau dipilih itu diberikan nilai 1, kalau enggak berarti nilainya 0. Itu untuk encode-nya ya. Kita encode-nya sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah kita mapping-kan ya. Gantian kita buat yang jenisnya ini ya. Karena semuanya wajib untuk di ubah ke dalam atributnya, format atributnya adalah numerik ya, tipe datanya numerik, maka yang jenisnya ini juga perlu kita ubah ya, kita perlu ubah di sini, kita buat untuk
target encode-nya ya, target map-nya ya, target mapper-nya sama dengan kalau yang tipenya Adeli ini ya, Adeli kita buat 0. Kemudian kalau yang chinstrap ya, misalkan ya, yang chinstrap kita buat 1 ya, kita ubah menjadi 1. Kemudian yang tipenya Jinto ya, Jinto kita ubah ke 2 ya. Kemudian kita jalankan. Langkah selanjutnya kita masukkan ya ke dalam function, yaitu target encode ini. Kita encode-kan, kita buat function dari nilainya val, parameternya. Kemudian kita kembalikan untuk target mapper-nya. Target mapper ini ya. Target mapper-nya ini buat val. Kalau sudah dijalankan ya, tujuannya adalah untuk mengubah jika Adeli, maka akan diubah ke dalam 0 ya. Kemudian kalau chinstrap akan diubah ke dalam 1. Kita ubah dari tipe datanya nominal jadi numerik ya, contohnya seperti ini. Kita menggunakan target encode ini ya, function-nya, yaitu akan mengembalikan nilai target mapper-nya ini. Dan kalau sudah, kita coba ya, kita coba data yang kolom jenis ya, kolom jenis, maka kita buat data dari kolom jenis ya, dari kolom jenis kita terapkan ya, kita terapkan untuk target encode-nya, kita terapkan untuk target encode-nya ini ya, fungsinya kita jalankan untuk encode-nya ini, target encode-nya. Kemudian kita coba jalankan. Nah ini ya sudah berhasil, maka kita coba panggil ya, kita coba panggil data. Nah di sini kita cek ya, ini sudah berhasil ya, jenisnya yang tadi Adeli ini kita ubah menjadi 0, maka di sini sudah berhasil dirubah menjadi 0 untuk jenisnya. 0 itu untuk Adeli. Kemudian yang di sini ya, chinstrap tadi yang terakhir ini, 5 terakhir chinstrap akan diubah menjadi 1 ya. Nah, di sini sudah diubah menjadi 1. Sehingga kita sudah membuat semua kolomnya ini, semua atributnya ke dalam bentuk numerik ya. Sehingga kalau sudah diubah semua ke dalam bentuk numerik, maka baru bisa kita berikan modelnya ya. Kita pre-processing sudah selesai, maka kita masuk ke proses learningnya. Sebelumnya kita perlu pisahkan dulu ya, pisahkan X dan Y, bahwa X nya sama dengan data, kemudian kita hilangkan untuk kolom yang jenis ya, kolom jenis dimana aksisnya adalah 1 ya. Nah sehingga dari data ini, untuk X ya, kita pisahkan datanya ini, dari data frame-nya ini, kita pisahkan bahwa yang jenis itu masuknya Y, selain yang jenis itu masuknya ke X ya, kita pisahkan. Kemudian yang Y sama dengan data dari kolom jenis ya, dari kolom jenis. Nah, ini ya, kita coba jalankan. Nah, ini sudah berhasil ya. Kemudian kita coba cek ya, yang X apakah sudah berhasil. Nah, ini ya, yang X itu sudah berhasil, bahwa X itu semua datanya tadi tanpa kolom jenis. Tanpa kolom jenis. Kemudian yang Y, kita coba. Nah ini ya, yang Y juga sudah berhasil, yaitu yang kolom atau atribut jenisnya ya, sebagai targetnya, yaitu yang jenis penguinnya. Sudah berhasil kita encode-kan ya tadi ya. Kita ubah, kalau yang Adeli itu 0, yang chinstrap itu 1 ya, yang 2 itu Jinto. Nah ini juga sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah kita membangun model naive Bayesnya ya.
model NPC-nya, Knight Base Classification-nya, Knight Base Classifier-nya. Kita panggil dari library scheduler ya, .knightbase. Kita import ya, import Gaussian ya, Gaussian Knight Base ya, Gaussian Knight Base. Kemudian kita terapkan model sama dengan Gaussian NP. Ini ya, Gaussian NP, Knight Base. Kemudian kita terapkan ya, kita fitkan ya, model.fit. Kemudian difitkan yang mana? Variabel X dan Y-nya. Ya, variabel X dan Y-nya. Nah, ini sudah kita buat ya. Untuk model Knight Base-nya, kita ngambil dari Gaussian Knight Base miliknya scikit-learn.knight base. Kemudian kita terapkan ke dalam variabel model. Kemudian gini ya, model kita terapkan ke X dan Y. Kemudian kita coba jalankan. Ya, sudah berhasil kita menerapkan Gaussian Knight Base ya, model dari Knight Base. Kita sudah berhasil. Kemudian kita bisa menyimpan modelnya ya. Hasil modelnya ini kita simpan yang nantinya bisa langsung kita panggil ke dalam aplikasi web Streamlit-nya ini nanti. Kita simpan dari model hasilnya ini tadi ya. Dari hasilnya ini tadi, model Knight Base-nya ini, dari hasil pengolahannya tadi ini, kita bisa simpan semua ya. Kita simpan menggunakan library Pickle ya. Ini untuk menyimpan model. Menyimpan model NPC-nya. Jika teman-teman mengendaki untuk model yang lain, bisa menggunakan model yang lain ya. Misalkan menggunakan decision tree ya. Decision tree nanti bisa menggunakan di scikit-learn ya. Kemudian kalau menggunakan random forest bisa menggunakan dari scikit-learn.ensemble ya. Kita bisa panggil import random forest classifier. Gitu ya. Disesuaikan modelnya ini, teman-teman mau menggunakan model yang mana ya? Kalau di sini kita coba yang menggunakan Knight Base ya, karena sebelum-sebelumnya kita konsennya ke Knight Base karena dari teman-teman ya banyak yang menanyakan bagaimana kalau algoritmanya Knight Base. Maka kita menggunakan ya model Knight Base. Kita menyimpan modelnya, kita import ya, import pickle ya untuk menyimpan modelnya. Pickle, kemudian kita simpan ya, pickle.dump ya. Pickle.dump, kemudian dari namanya model tadi kita simpan nanti ya ke dalam ini ya, namanya model NPC misalkan ya, model NPC dari penguin. Penguin. Kemudian ekstensinya adalah .pickle ya, PKL ini ya. .pkl. Kemudian kita simpan ya menggunakan BB ya. Red binary ini ya. Ini yang ekstensinya untuk menyimpan pakainya BB. Kalau untuk membaca pakainya RB ya. RB. Ini kita sudah di sini ya, kita cek dulu bahwa di dalam folder data mining, kemudian di dalam folder penguin ya, itu belum ada model yang sudah kita buat ini ya, model NPC penguin ini belum ada ya, kita cek belum ada. Maka waktu kita jalankan ini nantinya harusnya sudah menyimpan modelnya ini ke dalam folder penguin ini. Kita coba jalankan modelnya di sini, kita jalankan ya. Nah ini ya, kita sudah berhasil, kita cek ya. Nah ini ya, kita sudah berhasil menggunakan modelnya ini, model NPC penguin. Kita sudah berhasil menggunakan. Selanjutnya, setelah kita sudah berhasil membangun model NPC penguin ini, maka kita buat file baru ya untuk esensinya .py untuk membangun aplikasi web apps-nya menggunakan Streamlit. Maka kita masuk ke sini lagi ya. Ke sini kita sudahi untuk
penggunaan Jupyter Notebooknya, maka kita masuk ke coding di Visual Studio Code-nya ya. Code titik ini ya, kita panggil Visual Studio Code-nya. Kemudian kita buat file baru ya. Di sini kita buat file baru, namanya adalah penguin web apps gitu ya, web apps .py ya. Kita buat di sini untuk penguin web apps ya. Langkah yang pertama, kita perlu mengimport untuk beberapa library yang kita akan gunakan. Yang pertama kita import dulu ini ya. Di sini kita gunakan yang Streamlit dan interpreternya. Kemudian kita import Streamlit ini ya, Streamlit sebagai ST ini ya, ST. Kemudian kita import juga pandas ya, import pandas sebagai pd. Kemudian kita import numpy ya, import numpy untuk komputasi numeriknya, numpy snp. Kemudian kita gunakan juga untuk gambar ya, from fill kita import image untuk menampilkan gambar. Kemudian kita gunakan juga pickle ya, untuk kita memanggil model knifebase-nya yang sudah kita simpan tadi ya, import pickle. Kemudian yang terakhir kita import untuk knifebase-nya, untuk function Gaussian knifebase-nya. Jadi dari scikit-learn.knifebase ya, .knifebase kita import untuk Gaussian ya, Gaussian knifebase. Nah ini ya, kalau sudah semua, kita nanti menggunakan ini ya, terminalnya ini ya, terminalnya kita gunakan yang command prompt saja ya, kita gunakan yang command prompt ini ya. Jadi kita gunakan yang command prompt dari Visual Studio Code, dan kita coba buat judulnya dulu ya, streamlit.write ini ya, streamlit.write. Kita coba untuk buat baru ya, sini kita buat untuk namanya adalah sini, kita buat namanya klasifikasi penguin itu ya, penguin. Kemudian untuk web appsnya, kemudian kita berikan detailnya ya. Jadi teman-teman, kalau untuk membuat header kita bisa menggunakan tanda pagar ya. Kemudian untuk detailnya, aplikasi berbasis web gitu ya, saya berbasis web untuk memprediksi jenis penguin ya, memprediksi atau mengklasifikasi jenis penguin ya, jenis penguinnya, penguin dari datasetnya Palmer Penguin ya, Palmer Penguin ya, Palmer Penguin. Kita bold, kemudian kita ganti baris ya. Dan data ini didapat ya, data yang didapat dari Palmer Penguin ya, Palmer Penguin, Palmer Penguin library, dimana untuk library-nya ini bisa diakses di GitHub ya, https ini github.com/dia_alison_horse ini ya, Alison Horse, kemudian Palmer Penguin. Ini ya, Palmer Penguin. Nah ini ya, ini sudah Palmer Penguin dalam bentuk R ya, yang dibuat oleh Alison Horse. Ini ya, sudah kita simpan ya, kita simpan. Kemudian kita coba jalankan di sini ya.
kita coba jalankan apakah sudah berhasil atau belum ini. Maka kita panggil ya di sini di command prompt, kita panggil streamlit ya. Streamlit kita jalankan servernya ini. Untuk server streamlitnya run, nama aplikasinya apa? Nama aplikasinya adalah Penguin web apps ya, web apps.py ini ya, web apps ini ya. Streamlit run Penguin web apps.py kita jalankan, kita tunggu sebentar ya. Nah ini kemudian nanti akan ini ya, akan menjalankan baru ya, localhost baru. Nah ini nanti hasilnya seperti ini ya, kita sudah berhasil membuat judulnya, title-nya, klasifikasi Penguin web apps, kemudian aplikasi berbasis web untuk memprediksi atau mengklasifikasi jenis Penguin dari Palmer Penguin. Data yang didapat dari Palmer Penguin Library ya, dalam bentuk R oleh Alison Horse ini ya. Nanti kalau diklik, dia akan nge-link di GitHub-nya ini. Nah, datanya ada di sini. Itu ya, kita sudah berhasil membuat. Kemudian ini sudah berhasil, kita kembali ke Visual Studio Code. Langkah selanjutnya adalah kita menampilkan gambarnya ya. Kita buat image sama dengan image.open ya, open. Kemudian yang dibuka apa di sini ya? Di sini saya sudah menyimpan di foldernya penguins.png ini ya, penguins.png ini adalah gambar yang saya dapatkan dari sini ya, dari alisonhorse.github.io Palmer Penguin sini ya. Untuk lisensinya dari Artwork by Alison Horse ini ya, lisensinya gambarnya ini saya gunakan, dan gambar Kalman Deep-nya ini, Kalman Deep-nya ini juga saya gunakan. Kemudian kita masuk ke sini lagi, img sama dengan ya image.open dari namanya adalah penguin ya, penguins.png. Kemudian kita resize ya, karena gambarnya nanti terlalu besar, kita resize sama dengan img.resize. Resize kita buat ukurannya 700 kali 418 ya 418. Kemudian kita buat ya, kita tampilkan di streamlit, streamlit.image ya, image. Kemudian yang ditampilkan apa? Streamlit.image, yaitu img nya tadi yang gambar pertama ya, gambar jenis penguin ya. Kemudian kita is column weight nya adalah false ini ya. Nah kalau sudah kita simpan, kita coba refresh lagi ya. Di sini kita coba untuk refresh ini ya. Nah, apakah sudah bisa tampil? Nah ini ya, sudah berhasil tampil ya untuk gambar penguinnya. Nah, kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Langkah selanjutnya adalah kita tampilkan gambar yang kedua ya. Gambar yang kedua, image.open ya. .open kita tampilkan yang Coleman Depth-nya ya. Coleman atau yang gambar paruhnya tadi ya. Coleman Depth.png ya. Nah, ini ya gambarnya ini. Coleman Depth.png. Ini ya gambarnya ini nanti yang akan kita tampilkan. Coleman Depth.png. Kemudian kita resize lagi ya, image 2 sama dengan image 2, kita resize untuk ukurannya 700 ya, kemudian 700 kali 451. Kemudian kita tampilkan ya ke streamlit.image ya, streamlit.image. Kemudian yang tampilkan apa? Yaitu image yang kedua, img2. Kemudian kita gunakan use column weight-nya lagi
adalah false. Ini ya, lambatnya false. Kita coba simpan, kemudian kita kembali ke browsernya, kita refresh. Apakah sudah tampil? Di sini kita cek ya, ternyata sudah tampil. Langkah selanjutnya adalah kita buat untuk set bar ya, set bar bagian kiri nanti untuk input parameternya ya, untuk inputan parameternya. Nah, kita buat untuk set barnya streamlit ya, st.setbar, kemudian kita buat headernya ya, untuk tulisannya nanti headernya adalah namanya parameter inputannya sebagai inputan ya, parameter inputan. Kita simpan, kita cek lagi di sini. Kita cek. Ini ya. Nah, ini ya. Kita sudah berhasil membuat set bar sebelah kiri untuk parameter inputannya. Kemudian kita buat tambahan lagi untuk upload file CSV-nya ya, untuk parameter inputannya. Caranya adalah kita buat ya, nanti untuk inputan upload file CSV-nya. File CSV. CSV untuk parameter inputan. Inputan ini ya. Caranya adalah kita buat baru ya, upload file gitu ya. Upload file sama dengan kita buat streamlit ya. streamlit.sidebar ini ya. Tampilannya di sidebar sebelah kiri. Kemudian kita buat file uploader ya. File uploadernya kita buat tulisannya adalah upload file CSV Anda. Nah, kemudian bisa menggunakan ya, upload file CSV Anda, kemudian tipenya adalah CSV ya. Tipenya sama dengan ya. Tipenya sama dengan CSV. CSV. Ini sudah. Kemudian kita buat kondisi ya. Jika upload file is none ya. Is not none. Jika tidak kosong, maka kita jalankan ya inputan sama dengan kita buat baca datanya ya, inputan sama dengan pandas.readcsv ya, readcsv, kemudian ya di readcsv apa, yaitu yang upload filenya ya, yang untuk uploadan file csv nya ini ya. Udah. Kemudian selain itu maka kita buat function untuk parameter ya. Jadi kita buat dua, jadi kurang lebih nanti kita buat seperti ini ya, seperti ini. Nanti ada dua pilihan, yang untuk parameter inputan bisa menggunakan upload file CSV ini, atau bisa nginputkan langsung di sini ya. Kita pilih parameternya, parameter dari pulau, gender, kemudian panjang paruh, kedalaman paruh, panjang sirip, dan massa tubuhnya. Nah, kita bisa pilih parameternya ini atau upload file CSV-nya untuk inputannya. Untuk upload file CSV-nya ini nanti format CSV-nya harus seperti ini ya. Teman-teman, pulau, kemudian panjang paruh M, kemudian panjang paruh dalam milimeter, kedalaman paruh, panjang sirip, massa tubuh, dan gendernya. Hanya satu data saja ya. Karena ini yang digunakan untuk inputannya nantinya, inputan ini ya, inputan untuk memilih dari pulau apa gini ya, dari pulau apa, kemudian gender apa, kemudian panjang paruh sampai nantinya kita pilih untuk massa tubuhnya. Nah, ini kita coba dulu ya, kita coba buat ya, untuk tampilan input usernya kita buat function ya, dep input user sebagai inputan user ya, yang tadi kita buat untuk select box
dan slider ya untuk inputan usernya. Kita buat input usernya, yang pertama adalah pulau. Untuk inputan pulau itu kita menggunakan streamlit.sidebar ya. Streamlit.sidebar kita gunakan yang selectbox ya. Selectbox yang kita selectbox apa? Yaitu pilihan pulau ya. Pilihan pulau di mana untuk tampilan nama pulaunya ini ada tiga ya. Yaitu ada biskuit, kemudian ada dream ya. Ada dream dan yang terakhir adalah Torgersen ini ya. Ya, itu pilihannya ada dream ya. Dream, biskuit, dream dan Torgersen. Ya, sudah. Kemudian gender ya. Yang kedua untuk jenis kelaminnya, gender sama dengan kita buat streamlit.sidebar ya. Kita sidebar, pilihannya gender ini juga selectbox, di mana untuk tulisannya ini adalah gender atau jenis kelamin ya. Kemudian isinya di sini untuk jenis kelamin apa? Yaitu pria dan wanita ya. Pria. Sudah saya ubah ya, pria dan wanita ini ya, pria dan wanita. Kemudian setelah gender kita buat untuk panjang paruhnya, panjang paruh sama dengan streamlit.sidebar ya, sidebar. Kemudian panjang paruh maka kita menggunakan slider ya, streamlit.sidebar.slider ini ya, slider. Kemudian isinya apa? Yaitu isinya tulisannya adalah panjang paruh dalam milimeter. Kemudian dari ringnya berapa, misalkan kita buat dari 32,1 sampai 59,6 itu ya, sampai 59,6. Kemudian kita buat isian defaultnya adalah 43,9 ini ya. Isian defaultnya adalah 43,9. Ini kalau sudah, maka kita buat yang kedua yaitu kedalaman paruhnya ya. Atau kalau depth-nya ini. streamlit.sidebar kemudian .slider ya. .slider kita buat tulisannya di sini. Buat panjang paruh kemudian kedalaman paruh gitu ya. Dan paruhnya dalam milimeter. Ya, kita buat untuk nilainya. Nilainya dari 13 ya, 13,1 sampai 21 ya, 21,5 ya. Kemudian isian defaultnya adalah kita buat 17,2 ini ya, sudah. Kemudian yang selanjutnya adalah panjang sirip ya. Panjang sirip misalkan kita panggil streamlit, kita terapkan di sidebar, kemudian kita buat slider ya, slider. Kemudian ini belum berubah nih, slider ini ya. Kita buat panjang sirip streamlit.sidebar.slider, kemudian kita buat namanya adalah panjang sirip untuk tampilannya ya dalam milimeter. Kemudian isiannya kita buat untuk panjang sirip itu 172,0 sampai 231 ya, 231,0. Kemudian isian defaultnya kita berikan 201
201,0. Nah, panjang sirip sudah, kemudian selanjutnya kita buat massa tubuhnya. Massa tubuhnya sama dengan streamlet dot set bar, kemudian dot slider ya, dot slider, kemudian kita buat massa tubuh dalam gram ya. Gram itu isiannya dari 2700 gram ya, sampai kita buat 6300. Ini sesuaikan dengan datanya ya, data di Penguin. Kemudian isian defaultnya kita buat misalkan 4207 ya. Nah ini ya, contohnya seperti ini. Kemudian kalau sudah kita simpan ke dalam variabel data, data sama dengan, nah ini ya, nanti menyimpan semua array dari isiannya ya. Kalau pulau, ini misalkan pulau itu isiannya juga pulau ya, pulau. Kemudian selanjutnya ya, pulau, inputan pulau. Kemudian untuk selanjutnya panjang paruh untuk di apa CSV nya ya, atau di dalam data frame nya ya, panjang paruh mm ya, mm itu nanti kita ngambil dari panjang paruhnya ya, panjang paruh ini ya, paruh. Nah ini sudah, kemudian kedalaman paruh ya, dan paruh kedalaman paruh mm itu kita ngambilnya dari inputan kedalaman paruh ini ya, paruh. Nah, sampai ini ya, ini ya sudah berubah warnanya jadi putih, berarti sudah sesuai ya, sudah tepat. Kemudian panjang sirip mm itu kita ngambilnya dari panjang sirip ya, panjang sirip. Kemudian untuk massa tubuh dalam gram ya, tubuh dalam gram sama dengan massa tubuh nih ya, massa tubuh. Kemudian yang terakhir kita buat yang jenis kelaminnya ya, gender, maka dia masuknya ke dalam gender ini ya. Nah ini sudah, sudah kita kembalikan ini ya, kita simpan ke dalam data. Dan langkah selanjutnya kita buat fitur ya, untuk menyimpan semua nanti kita simpan ke dalam pandas di data frame ya, kita buat data frame untuk menyimpan datanya ini tadi, data kemudian indeksnya 0 ya, indeksnya mulai 0 ini ya sudah. Kemudian kita kembalikan ke returnnya, kembalikan ke return fitur gitu ya. Kalau sudah kita panggil untuk ini tadi ya, untuk function input user kita panggil di sini inputan nantinya adalah input user ya, kita manggil function input user ini ya. Kalau sudah kita bisa mengkombinasikan ya user inputan dengan Penguin datasetnya ya, digunakan untuk encode fasenya, untuk digunakan fase encoding ya, seperti yang kita lakukan pada pada langkah Jupyter Notebooknya tadi. Nah kita cek dulu di sini, masih ada yang warning ya. Gender, kemudian pria dan wanita. Tadi sudah setbarnya ini, indeks sama dengan 0 ya. Kita buat indeksnya sama dengan 0.
Nah, ini ya sudah sesuai. Kemudian kita simpan. Langkah selanjutnya adalah kita gabungkan ya untuk user inputan dengan Penguin datasetnya. Nah, kita buat di sini untuk Penguin raw gitu ya. Untuk file Penguin raw-nya kita ngambil dari datasetnya tadi. Itu pandas.readcsv gitu ya. readcsv dari Penguin ya. Dari Penguin datasetnya tadi. penguin.csv. Ya, dari file penguin.csv ini tadi. penguin.csv. Kemudian kalau sudah kita buat ya, kalau file penguinnya sama dengan penguin raw tadi, penguin raw kita hilangkan ya, kita hilangkan untuk labelnya, drop yang kolomnya, kolom sama dengan jenis ya, kita hilangkan atribut target atau labelnya, yaitu yang jenis kita hilangkan. Kalau sudah kita gabungkan antara datasetnya ini, dataset penguin, dengan kita gabungkan dengan inputannya ini ya, inputan usernya, inputan usernya. Nah ini ya, df sama dengan pandas.concat ya, kita concat, kita gabungkan concat antara inputan penguin ya, jadi yang kita sudah buat untuk inputan dan penguinnya. Inputan itu untuk inputan usernya tadi dengan penguin ya, datasetnya ya, dataset penguin ya, penguin. Kemudian dari aksisnya, aksis sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Dan ya, kita sudah gabungkan. Langkah selanjutnya adalah kita encodingkan ya. Ini tadi perintahnya untuk menggabungkan inputan dan dataset penguin ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita perlu encodingkan ya. Mengencodingkan untuk numerik ya, ordinal fiturnya. Kita encode untuk atribut numeriknya ya, atau untuk fitur ordinal number ya, untuk fitur ordinalnya, atau untuk dibuat ke dalam numerik ya, fitur ordinalnya. Maka langkahnya adalah kita buat encode sama seperti di Jupyter Notebook ya. Encode sama dengan, kita buat yang gender ya, kita yang encode kan adalah yang gender dan pulau ya, pulau. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita perlu encode kan karena ini tipe datanya adalah nominal ya, kita buat yang ordinal atau numerik ya, numerik. Maka yang pulau ini dan gender ini kita encoding kan sehingga nantinya akan berubah menjadi gender pria, gender wanita, dan pulau Torgersen, pulau Biscoe, dan pulau Dream. Kita buat kolom baru ya, kita buat kolom baru untuk dibuat fitur ordinalnya. Ini kalau sudah encode, kemudian kita buat perulangan ya, for encode for kolom ya, kolom di dalam encode maksudnya, for kolom di dalam encode. Kita buat dummy ya, tadi ya, sama dummy sama dengan pandas ya, pandas.getDummies. Kemudian kita buat dari data frame-nya tadi yang sudah digabungkan, data frame dari kolomnya ya, data frame dari kolomnya, dari perfect-nya kolom. Kemudian kita buat data frame, kita timpa lagi dari pandas, kita ambil, kita concatkan ya, kita concatkan
data frame dengan dummy-nya ya. Kita convertkan data frame-nya dengan dummies-nya. Dummy-nya. Ya. Data frame dengan dummy-nya. Kemudian dari aksisnya adalah 1. Gitu ya. Kalau sudah kita hapus yang kolom ini ya. Kalau sudah di encode kan kolom pulau dan kolom gender kita hapus ya. Dengan cara ini tadi kita del ya. Del df dari kolom ya. Del df dari kolom. Kemudian kita ambil hanya yang baris pertama ya. Kita ambil df sama dengan df, kita ambil dari yang baris pertama saja karena sebagai inputannya tadi kita ambil yang paling atas gitu ya. Kita ambil yang paling atas. Kemudian ini ya, kita ambil baris pertama saja. Input data usernya tadi ya, atau input data usernya ini ya, keterangannya. Kalau sudah kita coba tampilkan ya untuk parameter inputannya. Menampilkan parameter inputan, parameter hasil inputannya ya. Inputan, maka kita gunakan streamlit, kemudian kita subheader ya, subheader, kemudian kita buat sama ya, parameter inputan. Dari parameter inputannya ini kita coba ya, kita buat kondisi jika upload file, kita kembalikan upload file tidak sama dengan non ya, is not non, maka streamlit kita tampilkan ya, write data frame-nya tadi, data frame-nya. Kemudian selain itu, maka akan ditampilkan ya streamlit.write ya, menunggu ya, kita buat tulisan, kita buat caption tulisan ya, menunggu file CSV-nya, CSV untuk diupload ya, untuk diupload. Kemudian saat ini atau by default ya, saat ini memakai sampel inputan seperti tampilan yang di bawah ya, seperti yang sudah dibuat by default ya, atau by defaultnya kan di sini berarti inputannya ini ya 43,9 by defaultnya, 43,9, 17,2, 201, 4207 ini ya. Nah, by defaultnya sama seperti itu, memakai simple seperti tampilan di bawah, tampilan tabel data frame di bawah ya, tampilan di bawah ini ya. Kalau sudah kita setelah itu tampilkan data frame-nya df ini ya. Jadi di sini maksudnya adalah jika uploadan file yang tadi diisi ya, maka akan menampilkan data frame dari inputannya. Tetapi selain itu ini ya, kalau ini upload file ya, upload file CSV, maka dia akan menampilkan hasil dari parameter inputan dari hasil uploadan file CSV-nya. Tapi kalau tidak, maka dia akan menampilkan tulisan menunggu ya, menunggu file CSV untuk diupload, dan nantinya akan menampilkan ya data frame-nya. Kalau sudah, baru kita load modelnya ya. Kita load model di sini ya. Kita load model NPC-nya. Dari file pickle ya, tadi pickle ya. Maka kita buat load model sama dengan pickle, tadi sudah diimpor ya. Import pickle.
pickle.load, load ini ya. Kemudian kita open. Kita open nama filenya apa? Tadi yang kita simpan di sini ya. Kita simpan tadi namanya ini jangan sampai salah ya. Model NPC Penguin ini ya. Kita rename kemudian kita copy. Nah, kita kembali di sini. Kita open namanya ini ya. Model NPC Penguin .pkl ya. .pkl ya. .pkl kemudian formatnya adalah read ya. RB ini ya. RB di sini adalah read. Nah, di sini ya. Kita cek bahwa kalau R berarti open for reading ini ya. Reading kemudian B itu binary mode. Jadi kita kalau RB berarti kita ngerit model NPC-nya ini ke dalam format binary mode ya. Read binary mode. Kalau sudah kita masukkan ya. Kita sudah berhasil mengeload modelnya, modelnya dari model NPC penguin.pickle ya yang sudah kita buat di Jupyter Notebook sebelumnya. Kemudian kita terapkan ke Knifebase nya di sini ya. Kita buat prediksi ya, prediksi kita terapkan ya, terapkan NPC nya prediksi sama dengan ini ya, load model, load model dot predict ya. Nah, ini kita prediksi Knifebase nya dari df nya tadi. Kemudian kita buat prediksi probabilitasnya ya, prediksi proba, proba sama dengan load model, load model dot predict proba, predict proba ini ya, tadi proba dot df ya, df. Kemudian kalau sudah kita tampilkan ya, kita tampilkan keterangan label kelasnya yaitu streamlit dot subheader, subheader. Kemudian yang di subheader apa? Keterangan label kelasnya. Kita buat keterangan label dari kelasnya. Supaya nanti ada keterangan bahwa 0 itu jenis adeli ya. Kemudian 1 jenis chinstrap misalkan, 2 itu jenis yang jinto, jenis penguin ya. Kemudian jenis penguin kita buat jenis penguin sama dengan kita buat numpy ya, kemudian array, kita buat numpy dot array, kemudian kita buat definisinya adalah adeli ya, adeli. Kemudian yang kedua adalah chinstrap, chin strap, dan yang ketiga adalah cinto ya, cinto. Ini ya, sudah. Kemudian kita buat tulisan ya, jenis penguinnya. Streamlit.write, kemudian jenis penguinnya. Nanti menampilkan keterangan tiga penguinnya tadi ya. Adeli, chinstrap, atau jinto. Adeli itu 0, chinstrap itu 1, jinto itu 2. Jenis penguin. Ini ya. Kalau sudah, kemudian kita buat hasil prediksinya. Streamlit.subheader, kemudian kita buat hasil prediksi atau klasifikasinya. Tampilan hasil prediksi atau klasifikasi penguin ya, klasifikasi penguinnya, penguinnya ini adalah streamlit.write.write. Kemudian yang di streamlit.write adalah jenis penguin. Kita kembalikan ke jenis penguinnya untuk menampilkan apakah adeli, chinstrap atau jinto ya, jenis penguin. Kemudian dari prediksinya ya, dari variabel prediksi dari NPC-nya tadi ya, prediksi ini ya, jenis penguin kemudian prediksi, prediksinya. Kemudian kalau sudah kita menampilkan hasil probabilitasnya ya, hasil probabilitasnya streamlit.subheader. Kemudian kita tampilkan probabilitas hasil prediksi atau klasifikasi penguin ya. Ini ya, probabilitas.
probabilitas hasil prediksi atau klasifikasi penguinnya. Berapa? Yaitu streamlit.write, yaitu prediksi probanya. Prediksi proba ini ya. Nah, ini sudah kita simpan. Coba kita tampilkan ya. Kita simpan. Kemudian kita masuk ke sini. Yang kedua ini ya. Masih kosong. Kita coba jalankan ya. Apakah sudah berhasil? Tadi kita cek kayaknya tidak ada error ya. Nah, ini ya. Nah, ini masih. Nah, ini ya. Modul streamlit as no attribute sidebar ini ya. Nah, ini ada salah typo ya tadi kita ya. Nah, kita cek di sini. Ini ya, sidebar ini ya. Slider bar ini ya. Slider. Nah, ini ya, kita buat sidebar. Sidebar. Ini sidebar. Ini ya. Supaya ini warnanya berubah. Ini kita jangan sampai lupa. Kita simpan ya. Harusnya warnanya tidak berubah ini ya. Harus sama ya warnanya. Tadi saya salah typo ya. Maaf, ini saya tadi salah typo. Kita coba simpan. Kemudian masuk ke sini lagi. Kita jalankan. Ya. Nah, ini ya. Kita sudah berhasil membuat ini berdasarkan parameter inputan by default ya. Ini kalau kita buat biskuit, pulaunya, kemudian gendernya pria, panjang paruhnya sesuai defaultnya ini, maka dia hasil prediksinya adalah Jento ya, dalam kelas yang nomor 2, Jento, dengan hasil probabilitasnya adalah 99,87% itu Jento dan 1,3% ini ya. 0,13% ini adalah Adili. Sehingga kesimpulannya adalah kalau di sini probabilitasnya adalah Jento ya, menggunakan model naive Bayes classification. Menggunakan Gaussian naive Bayes ya di sini function-nya. Nah, ini ya kita sudah berhasil membuat. Bagaimana kalau browsing file-nya ya? Kita coba browsing file-nya. Kita browsing. Yeah. Untuk browsing filenya, kita coba untuk sample input data ini ya, di dalam folder yang sudah kita tentukan tadi, data mining penguin, kita open di sini ya. Maka di sini akan membaca data CSV-nya. Nah, ini ya, hasilnya sama ya, Jento 99,87% dia akan diprediksi ke dalam jenis penguin Jento. Nah, ini ya. Untuk file CSV-nya ini saya samakan by default ya. Nanti teman-teman bisa diubah sendiri di sini ya. Nah, misalkan ini saya ubah untuk 47,9 misalkan ya. Ini saya buat 16,5 misalkan ya. 16,5. Ini saya buat 198. Kemudian masa tubuhnya saya buat 5000 gitu ya. 5000. Kemudian ini saya buat gendernya wanita. Nah, ini nanti hasil prediksinya apa? Nah, ini misalkan pulaunya dari Pulau Dream. Itu ya. Kita simpan. Ya, kita simpan. Kemudian masuk ke sini lagi. Coba kita hapus dulu. Kemudian kita browsing filenya lagi. Ini ya. Kita sample input data. Kita open ya. Sample input datanya. Nah, ini ya. Sudah berubah ya. Nah, dia akan diprediksi ke chinstrap ya. Jadi kita ada dua pilihan, bisa upload file CSV-nya untuk parameter inputan atau kita inputkan dari sini ya. Dari select box-nya ini kita pilih. Nah, kemudian dia misalkan wanita, panjang paruhnya kita bisa menentukan. Nah, ini ya. Maka hasil dari prediksinya adalah ke dalam penguin Adelie. Ya. Jadi kita ada dua pilihan, yaitu upload file CSV-nya atau kita bisa buat diubah dari parameternya ini yang sudah kita buat di sini ya. Itu yang dapat saya sampaikan untuk contoh penggunaan ini ya, aplikasi web apps untuk klasifikasi penguin. Selebihnya itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Oke.
Kita ketemu lagi ya di lain sesi. Salam sehat dan sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.